Ya ampun, toppingnya melimpah banget. Pasti kalian ngiler kan? Kayaknya enak banget guys. Udah gak sabar nih. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau ngajakin kalian makan mie yamin yang enak banget. Mie-nya itu tebel-tebel, porsinya jumbo, ayamnya melimpah, pakai sawi. Pokoknya enak banget deh. Kalian ikutin terus ya perjalanan aku kali ini. Ayo kelewatan. Hilang. Oh. Apa bang menunya? Mie yamin. Bakso aja, apa terserah, nggak tau, jangan sama-sama rasa. Mie ayam yang min ini aja. Minnya bisa diganti dengan Indomie minnya. Minnya apa? Nggak apa-apa lah. Kamu nggak mie ayam, mie ayam nggak ada. Minnya apa? Sama mah air putih, low gula, kebanyakan gula, gendut kali udah. Oh.
guys, tadi aku pesen mie amin pakai bakso sama mie bakso yang biasa gitu. Ini pesenan aku lagi dibuatin ya sama abang-abangnya. Kelihatan kan guys, porsi mie-nya banyak banget, semangkok besar gini, ya ampun. Tuh, ditambah lagi loh sama abang itu, ya ampun. Banyak banget porsinya, pokoknya nih makannya puas banget guys. Thank you.
pesenan aku udah dateng, lihat toppingnya aja segunung gitu, pakai sawi, pakai bakso, enak banget. Mie baksonya apalagi lebih enak. Kalau nggak percaya, dengerin ya review aku. Guys, pesanan aku udah dateng. Tadi aku pesen mie Yamin Jakarta. Ini dia penampakannya ya. Atasnya ada sawi, terus ada potongan ayam gitu, ada baksonya. Tadi aku pesen pakai bakso, guys. Ya ampun, toppingnya melimpah banget. Pasti kalian ngiler kan? Kayaknya enak banget, guys. Udah nggak sabar nih. Sekarang kita cobain dulu ya. Tapi kayaknya aku mau racik dulu, guys. Porsinya jumbo banget nih. Cobain dulu ya, guys. Enak banget. Cobain baksonya. Agak susah. Maaf ya, guys, jangan lupa pakai sumpit. Sama-sama aku aja cipit-cipit dulu. Sekarang kita makan pakai baksonya. Enak banget, guys. Nengok, guys. Kuahnya kental. Kuahnya kental, mie-nya tebal. Sayur, toppingnya banyak banget tuh. Ayamnya di dalam-dalam sini tuh, ayam. Baksonya juga enak banget. Enak. Sekarang aku mau lanjutin makan dulu ya. Nanti aku mau cobain bakso pesanan suami. Let's go. Nah, sekarang papa. Mau aku pakai cabe ya. Guys, tadi suami aku pesen mie bakso, dia pesennya mie kuningnya aja, kayak gini ya penampakannya. Tuh. Kuahnya. Okay. Ini baksonya, ada bakso gede sama bakso kecil 4 biji. Aku mau rasa dulu mie-nya suamiku, guys. Biasa kalau enggak rasa-rasaan gitu ya. Biasanya isinya kayak gini. Yang paling penting adalah baksonya kalau aku. Tadi aku udah rasa sih bakso yang di Miyamin enak. Dia kayak brutal. Enak loh, kuahnya aja enak. Baksonya lembut. Enak. Thank you.
tapi apa? Nah, mirip kan? Mirip gak? Iya lah, mirip. Pakai lagi. Ya. Enak banget tuh. Emang suka ini. Kimbasnya cuma merasa. Iya lah, karena minyak gede lah enak berasa kayak terasa dia gitu. Kalau mbak sih kayaknya tipis. Ini nggak ngapain buat. Untuk tekstur mie-nya itu dia kenyal, terus dia tebal gitu ya mie-nya, agak besar-besar, gak kayak mie ayam biasanya. Kalau mie ayam kan tipis, mie bakso agak lebih gede sedikit. Nah, kalau mie yamin ini dia lebih tebal lagi. Kalau kita makan tuh berasa banget di mulut kita, puas banget guys. Enak deh pokoknya, bumbunya enak, kuahnya kental, toppingnya juga banyak, melimpah. Baksonya juga enak, baksonya ini jenis bakso yang lembut gitu. Terus penampakan baksonya kriwil-kriwil gitu guys. Kalian harus rasa deh nih, ini enak banget. Nah, kalau rasa mie yaminnya ini dia kayak gurih, cenderung agak-agak manis gitu. Mirip mie ayam sih menurutku, tapi lebih beda sedikit, agak beda sedikit karena dia itu kayak mie ayam kayak terus campur kayak ada soto-sotonya gitu. Tadi kalian udah lihat kan kuahnya itu kayak ada daun-daun jeruknya gitu. Warnanya juga enggak coklat banget, agak-agak kuning kayak soto tapi campur mie ayam, kuah mie ayam deh menurutku. Kalian coba deh rasa ntar. Kiri mana nak? Kalau mie baksonya juga enak, kuahnya itu gurih, beda kuah ya dengan mie yamin. Dia nggak ada manis-manisnya baksonya kayak mie bakso pada umumnya, cuman baksonya itu dia lebih dominan lembut, terus permukaannya itu nggak bulat sempurna gitu, baksonya kriwil-kriwil gitu guys. Baksonya kayak nggak segar gitu ya. Bagi kalian yang penasaran, aku makan mie yamin Jakarta ini di mana? Ini tuh aku belinya di mie bakso Pak Haji. Di mie bakso Pak Haji ada juga jual mie yamin ya. Mie bakso Pak Haji ini letaknya itu di Simpang Prada. Sekarang aku mau ngelanjutin makan dulu ya. Kalian selamat menonton. Aja lah. Kayaknya udah putus urat malu. Sebenernya mama malu-malu gitu. Apa lagi?
sekarang aku udah selesai makan. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Jangan lupa selalu dukung channel aku biar aku makin rajin jajan makan-makan di tempat yang enak-enak dan juga masak yang enak-enak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum. Makasih ya, Mas.